Saya sebagai petani, Pak. Pengusaha petani. Petani, Pak. Iya. Kenapa Bapak milih usaha untuk budidaya buah anggur? Buah anggur ini kan biar masyarakat itu tahu kalau apa anggur itu, biar anggapannya itu bukan buah yang mahal, karena kami sendiri dipastikan bisa memproduksinya gitu. Jadi bukan hanya di luar sana. Jadi kan di sini kan dari survei pun katanya kok cocok gitu loh untuk Pantura gitu. Harapannya ya semoga usaha ini menjadi titik awal dari kami untuk mengembangkan sayap. Harapannya Lazismu, terima kasih atas bantuan ini, dan semoga untuk kedepannya Lazismu bisa memberikan bantuan-bantuan serupa kepada yang membutuhkannya gitu. Oke. Terima kasih Lazismu, Lazismu luar biasa.